Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wira Setiwak. Nah, untuk video kali ini di vlog Wira Setiwak ini, nah kemarin itu kan gue pernah mempersiskan bis kita sama Mini Trans. Nah, jadi untuk kali ini aku mau melakukan mempersiskan Trans Jakarta yang bus ganding ya, yaitu Scania sama Zhongtong. Kalau Zhongtong itu kan dia produk dari Tiongkok, sedangkan Scania itu produk dari dari Swedia. Nah, jadi kita mau mencoba naik bus Scania sama Zhongtong. Nah, kita bisa sekarang berjalan bus. Oke, kita mau ke sana. Oke, let's go. Oke, bergantung. Nah, sekarang kita mau naik Transjakarta yang mana dulu ya? Ini lumayan penuh sih. Kita naik yang Zhongtong dulu ya. Oh, ini sekarang pakai TL bus ya. Kita yang ini aja sih, yang bus ya. Kita coba sampai Bundaran Senayan. Oke, mata lain ini naik. Kita coba yang bus yang selanjutnya dulu. Oh, ada tiga sih. Oke. Kita naik yang ini aja ya. Atau yang belakang aja. Kita belakang aja lah. Sama aja sih kita naik ini. Soalnya penuh juga. Thank you.
Dan sis, nah kita sekarang sudah berada di halte Bundaran Senayan. Nah, tadi kita sudah mencoba naik bus yang Zongtong. Nah, kali ini kita mau coba naik bus Scania Gandeng. Kita saat ini lagi tunggu yang bus yang Scania Gandeng. Kalau ini yang medium, yang Mercedes ya, dengan livery Jaklingko. Nah, yang di depan gua ini. Ini adalah bus shuttle. Jadi kita harus nunggu lumayan lama sih, kita nunggu aja sih. Pokoknya kita tunggu aja bus gandeng yang Scania dulu berdonses. Ya berdansis. Nah ini adalah yang tadi aku sebut bus shuttle-nya. Jadi ini untuk sementara ya, karena lagi ada revitalisasi halte Transjakarta di kawasan Sudirman Tamrin, kayak Sarinah, Bundaran HI sama Sarinah Bundaran HI sama Duku Atas satu. Namun sekarang yang GBK sekarang sudah jadi ya. Saat ini masih dalam tahap uji coba. Dan tadi di satu yang di halte GBK. Nah, sekarang kita lagi nunggu yang Transjakarta yang Scania Gandeng. Kalau di sini kayaknya ada dua bus ya yang standby untuk bus shuttle. Jadi mulainya dari Bunsen. Thank you.
Ya, jadi kayak gitu ya. Di dalam bus antara Scania sama Zongtong dan berbus ganteng. Nah, pasti ada kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, kalau Scania itu kan suara mesinnya, kalau Zongtong tuh zong-zong gitu. Nah, kalau naik Zongtong itu udah banyak disebut tuh kulkas di dalam bus. Tapi memang iya sih, itu dingin amat tadi naik yang TPD Zongtong. Kalau Scania itu, kalau menurut gua, itu mesinnya lumayan, apa ya, smooth amat ya. Karena kan kalau Scania itu kan, itu dari Swedia, ya, sedangkan kalau Zongtong itu dari Tiongkok. Sama-sama bus gandeng, cuma pasti ada kelebihan kekurangan itu tadi disebut. Kalau melihat kelebihan kekurangannya itu bisa di komen di bawah deskripsi ya. Bisa komen ya, Francis. Jadi kayak gitu perbandingan antara aku persiskan antara Scania sama Zongtong ya. Jadi aku tadi tuh keliling dari Karet Sudirman, habis itu turun di Bunsen, Bundaran Senayan, habis itu Bundaran Senayan, baru kita turun di Tosari. Jadi memang nyaman juga sih tadi naik bus ya. Sama-sama nyaman juga sih. Oke, mungkin itu aja berencis. Sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Oke, mungkin itu aja dan terima kasih sudah menonton di channel Wira City Walk dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.